Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu wabarakatuh. wa Muhammad Wa Sahabat kuat majaya motor lover dimanapun anda berada Hari ini saya mau buat konten siang ini Namanya konten jualan Suzuki Grand Vitara tahun 2007 Serinya GLX Apa? Sorry kok GLX 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 Ada yang GL Ini yang GLX berarti yang tinggi varian tinggi ya uh, kalau saya tidak salah, <Susuki> kalau salah nggak apa-apa dikoreksi kita saling belajar ya, ini kemarin saya banyak pertanyaan. Mas Anggi kok nggak buat TikTok yang cukup fenomenal? Ini jujur ya, saya teman-teman saya nggak punya bahannya. Saya ini kan biasa terbuka dengan teman-teman. Saya mengedepankan quality dan bukan quantity seberapa banyak saya harus menjual kendaraan, seberapa besar untung yang harus saya dapatkan, seberapa viewer, seberapa besar yang harus saya dapatkan, saya tidak mau. Artinya kita mengalir aja mengalir bukan bukan saya nggak mau uang ya tapi ya gimana ya saya takut mengecewakan rekan-rekan sekalian jadi saya nggak mau ini tak sepil ini sama ini saya nggak mau jadi kalau pajak mati saya akan jelaskan nah ini ini harganya lebih murah 30 juta dari pasar karena pajaknya mati lima tahun misalnya itu pasti saya jelaskan itu kalau saya daripada nanti datang kecelik <laughs> nanti saya nggak mau wila. bilangnya orang saya itu kecelik dateng loh tiba tiba mati mas nunggu buat murah lah saya saya, saya menghindari hal-hal seperti itu karena kalau saya jadi konsumen datang jauh-jauh rumahnya dari Jakarta dari Bekasi datang ke Malang nah ini, ini saya saya menghindari hal seperti itu teman-teman nah, makanya saya nggak buat konten-konten yang anu pokoknya saya jualan edukasi pelan santai aja kita ngikuti alur yang saya jual juga barang saya utamakan kualitinya walaupun kendaraan saya bekas tentu tidak sempurna saya tidak mengarah mengatakan mobil yang saya jual itu sempurna jadi itu perlu dicatat karena yang saya jual tidak barang dari toko baru bekas yang sudah berumur 10 tahun lebih ya tapi saya elek motor tak sejelek-jeleknya mobil yang saya jual itu masih ya masih bisa dipandang mata lah masih kalau teman-teman mensyukuri masih itu masih sangat layak dipakai gitu kira-kira ya klunya siang ini untuk menjawab kemarin beberapa ada yang WA saya mas buatkan konten ini konten ini nah, gitu bukan saya tidak mau tapi memang nggak punya bahan saya nggak punya bahan untuk begitu kalau saya biasa terbuka ini ah subscribe-nya mana dong untuk teman-teman subscribe aja saya sudah senang kalian subscribe orang oh, subscribe yang gratis nggak bayar orang 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 kalong kuotamu tidak berkurang kuotamu ini tahun 2007 mobil ini saya jual dengan harga 94 juta nego pokoknya nego ya pajak hidup nah, pajak hidup untuk cat ini sebagian besar original, uh, ya banyak orinya lah. Ada ada yang sudah saya colok catnya. Memang yang saya saya ngecat sendiri bagian atas terutama ini kemarin semuanya kusem uh, original tapi kusem bahannya. Nah ini mobil ini sudah saya dapatkan dua minggu yang lalu baru saya jual karena baru radi karena baru ngecat beberapa titik itu pintu dan lambung ini bumper nah, ya. kusem. Jadi saya nggak suka kalau jual kusem itu. Jadi misal ya, ini kan saya jual 94 nego. Saya daripada yang jual 85 nego, mending saya jual 94 nego. Tapi teman-teman dapat barang yang tanda kutip ya relatif baik lah gitu loh. Karena uang 5 10 juta itu kalau kalian pakai untuk benah-benah. Nah, ini yang sudah pernah kecewa ya. Dengan mobilnya. Uang 5 10 juta itu kalau kalian pakai benah-benah mobil itu bukan uang yang besar. Artinya mana jangan menyepelekan uang segitu uh, bukan hal yang apa jangan jadi kalau cari barang itu jangan cari yang uh, terlalu murah nanti jatuhnya mahal karena kalian benar-benar itu bisa melambung apalagi nggak tahu caranya melambung minimal sisi waktu kalian di bengkel akan medak bahasane bengkel kayak gak uh, is suwe disemayani dijanjikan mundur-mundur-mundur kalian kalah waktu kalau nyewa satu hari itu 200.000 ribu loh minimal kendaraan tuh Nah itu kalian satu bulan kan kalah lah ya. <gulau> Mending itu deh aku beres. <gulau> Bodi eh, muter mas kameramen tadi sudah ada video sinematiknya hampir nyaris nggak ada yang perlu dirawat lah. Ya tetap bekas tetap ada nggak seperti itu, tapi ya nggak malu maluin lah. Kalian beli baru ya ya kondisinya ya jauh lebih bagus tapi harganya kan juga lima kali lipat dari ini mobil ini mobil ini kalau ada barunya mungkin spek seperti ini 500-an juta ke atas tapi Grand Vitara ada yang baru cuma 390 sekian juta tapi speknya tidak seperti ini mohon maaf ya pihak Suzuki nah, Grand Vitara yang baru speknya di menurut saya mobilnya lebih besar ini dan ini kalau ini kan kelasnya di CRP kalau Grand Vitara sekarang itu saya lihat kelasnya di HRP nah, Lebih kecil sedikit jadi Uh, kalau saya bandingkan dengan yang seri yang lama ini saya kira kok masih build quality dan apa masih worth it ini ini ya ya saya juga jual mobil Suzuki baru bantu di Malang sini kalau ada yang mau titip saya lumayan buat tambahan kantong saya sejuta dua juta dapat komisi Alhamdulillah ini bagasi ya teman-teman bagasi ini uh, cukup luas dan ini partisinya masih Nah ini kalau nggak kepake ditaruh rumah ya enggak apa-apa. Biasanya hilang sih seperti ini. Kalau nggak pakai taruh rumah enggak apa-apa karena kalau di mobil kadang-kadang geludakan. Kadang-kadang hmm. geludakan, ditaruh rumah enggak apa-apa. Um, ban serepnya ada di belakang. Teman-teman pasti tanya, Mas Yongki belakang bisa nggak dikasih jok? Kalau kamu mau memaksakan bisa. Kalau kamu memaksakan. Jadi joknya yang belakang mungkin jok seperti Sigra. Joknya yang untuk anak-anak lah. Seperti joknya Sigra. Jadi kalau mau dipaksakan dikasih bisa. Nah, Itu ya, belakang jangan tanya, sudah lengkap semua hidrolik. Apa ini sudah oke banget. Ini cover ban serep orisinil, memang begini. Nah, ini sudah kilas dia. Nah, ini kilas di sini. Lampu-lampu nah, begini, hati-hati kalau lihat-lihat. Jangan-jangan pecah, kalau pecah juga nggak murah harganya. Nah, ini bodinya kenceng keker mas karo keker keker itu nek anu nek nyawa gue motor situ ini nek nah, nyawa gue motor situ ini lu sering ah mulu ya teman-teman kalau mau beli di keker ini kalau sit gini wah itu masuk kalau ndak sit ya kurang masuk lah saya kalau disuruh beli ini selisih lima juta motor ini 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 mau aku kalau eh larang lima juta hurah apa po aku nusin penting sit <laughs> ya jaga hubungan dengan konsumen itu sulit bagi saya itu menjual mobil sama menjaga hubungan dengan orang itu sulit menjaga hubungan karena apa ya Menjaga hubungan itu penting nah, dengan cara apa meminimalisir mengecewakan orang nah, ini 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 prinsip-prinsip hidup itu joget belakang hmm. nah, Dalam kisah api kalau retak rambut ini ya is, is sangat wajar karena pemakaian nah, ini 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 ada gunungnya, gundukan ya, nih ya, mobil saya Gunduan ini sedikit ini. Tapi inilah kemenangan Grand Vitara, dia pakai sistem gardan. Tak kebayang di mana ya, Grand Vitara ini nganggo sistem gardan. Tadi gak nganggo kokel ngarep, di gardan buri, RWD, Rear Wheel Drive, nah, jadi nih, loh. Jadi dia pakai sistem gardan kio potong di sini, kio potong di sini, kok anggar minta buka, nyantol deh. Nah wes, mas kameramen kok ini mas kameramen, celok nih. Nah lagi ya, joknya saya api, enak naik sobek di sini sedikit, kena bokong, bokongnya landep. Tapi saran saya jangan diganti, kalau mau jadi jahit aja, tapi jangan diganti. jok ini sangat nyaman, enak dan oke okay banget, jadi jangan diganti untuk tipnya ini ini hanya tip lama jadi ini orisinil tip lama konek sama sini Konek sama audio switch steering dan ini trik tip lama kalau mempertahankan silahkan kalau mau modifikasi dimodifikasi aja dikasih dijebol, dikasih USB gitu kalau mau mempertahankan orisinil kalau nggak mau mempertahankan orisinil pingin Android atau apa kan sekarang semua Android ya jebol aja ini dijebol. di ti baru. Nah, itu yang Android itu sekarang sudah cakap. Karena tip ini sudah enggak sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Jadi swiss wis di all all over hematik ya. Hematik PRND. Iki tombol apa colong? Oh, iki ono ono iki. Tapi kabel keteling sedik jero. Ini lho masih cakap. Ini. masih oke okay semua lah enggak enggak pada ada potel-potel ini kilometer 200 berapa ribu ya loh lapong kunci gue nah ini 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 kuncinya begini hmm, kuncinya begini kadang-kadang teman-teman kalau kunci gini agak sulit di, kadang-kadang ya ini kan penak ya kunci gini agak sulit ya diungkek ini jadi teman-teman saya yang pesering di telepon orang baru beli mobil terus kemudian di warung makan terus kemudian nggak bisa ngontak Kenapa? Karena ngelok setirnya Itu sering yang ditelepon orang mas. Kuncinya nggak bisa tak putar nu. setirnya kunci. Jadi setir kunci itu di, ditahan sekalian begini. Nah, ini kan kunci ya. Ditahan sekalian begini tek, ditekan. Nah, eh, langsung di kontak on. Nah, gitu. Ini mesin hidup. Mas kameramen sini lihat. <tuh> ini, oke okay, ya. Ini ada yang nyala sensor ABS. Kilometer 283.000 Kalau di saya tidak ada istilah puter memuter dan saya itu kalau jualan lihatnya kondisi bukan KM untuk barang kilometer 120 kilometernya kilometer 80 ribu kilometer itu enak ya bisa aku udah telung atau ya patang atau wis ini api nah, karena itu berarti kita orang jujur gini loh ya banyak konsumen terutama nyubi nyubi anak baru itu karena dia dasarnya mobil LCGC ya sorry ini LCGC ya telong atas saya ya remuk motor ini motor kuat bro belakang nggak ada asapnya nanti kita lihat ya nah, jadi uh, ngelihat kendaraan itu harus sisi kondisi KM itu informasi awal nah, sedikit aja lu karena banyak nyubi nyubi itu sing dijelok unuk wimeng ini enggak dong deh akhirnya apa nah ini di dalam bagus ya Nah, masih bagus begini ini depan kalau Grand Vitara nabrak itu sangat mudah kelihatan karena dia terbuka seperti ini tulangannya hmm, terbuka nek tuku neng mahku nabrak itu ya, omong nabrak atau gus nolor murah tapi nolor hmm, nabrak ya nabrak gak yoga nah, gitu lah ya itu nomor rangka nomor, rangka. nomor rangkanya tipis di situ ah, pelatih ya. mudah-mudahan ndak keropos, gak gampang keropos. itu kayaknya nggak ada kasus vitara mesin C20 bahan bakar 19 ke 110. Jadi bahan bakarnya 19 ke 110 lebih boros daripada Xtril. Xtril itu masih ketemu 11 ke 12 menurut saya loh. Kalau ini bahan bakarnya 9 ke 10. Sama seperti Kijang Innova. Kijang Innova itu juga 9 ke 10. Nah, kurang lebihnya saya tidak mempatenkan hanya kurang lebihnya kabel emang karek sikilmu nah nek sikilmu mbok tungkak yo ya, boros nek kowe numpakmu muka lem mbok jejeg mbok pedal gas kena jempol tok ling 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 yo ya, irit mobil iku mah nah jadi gaya mengemudi mu nek urak-urakan yo ya. boros ngono apan san omahku omahku kuwi iki nek munggah gini yo ya. tak delok average ya ketemu 1,6 1,7 satu liternya cuma 7 kilo di sini nanjak bro jalannya bro naik datar ya ketemu 13-14 bro nol ya bro <tuk> Najak bro Mesin, mas kameramen Ono oh, bocore ya mas kameramen Kalau saya lihat sekilas sih kering Tapi kalau kotor tetap pasti ada namanya bekas Bening, yo gak iso Hanya argo jenenge ya <tuk> Tapi gak ada netes netes kalau kotor pasti teman-teman jadi harus bisa membedakan kotor sama netes itu berbeda kalau netes itu berarti segera harus diganti packingnya kalau kotor kuwi memang kue sing salah tukumu bekas Hmm. Hmm. Tapi salah ora tukune, muga dhuwitmu kurang ngono ya. Kemarin nanya 500 juta. Lah duite gak sampe 100 ya. Bekas ae. Ane kotor iki. Oh, ora apa Ban-bane ganteng-ganteng. Ban Bane semua rata masih 75% lah. Mendekati 80%. Tuh, aku mung janji karo pemirsa tak kon anu ya. Delokne iki krapot. Oke okay lah, kalau saya main tiga Waktunya jebol, saya bilang jebol Ini RPM udah tinggi loh ini, udah 5.000 Air Hah? Air Masih berair tau, ini RPM sudah 5.000 loh hmm. Gitu ya Nah, oke okay. Mas Kameramen kamu ke kiri, naik di kiri, langsung aja. Tasmu gondolen ke lali, Kita naik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ini cuaca panas. Hmm, set up kamera. Hmm, Oke. Okay. Ah, ditutup aja. Alhamdulillah. Hari ini tuh malam satu suruh saya buat video ini hari ini sekarang ini saya selasa ya selasa selasa pon nah. sesok rebu wagi siji suro buge oke. rebu wagi nah ini malam suro ya jadi tipnya ini begini nah, ini bisa ini dia ada ada reel reel pemakaian konsumsi bahan bakar untuk kaki-kaki mobil ini saya rasa kalau kamu orang yang terima ya sudah lebih dari cukup nggak perlu masuk bengkel lagi kalau kamu orang yang perfeksionis ya mungkin masih tetap ada aja yang kurang namanya orang perfeksionis itu kan beda ya nah gitu jadi kalau sorry saya nggak pakai sabu ini saya cuma jalan 20 kpj di dalam perumahan tapi kalau untuk keluar kota harus pakai ya kalau keluar kota jalan ini kan cuma gelunuk 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 loh aduh, belakang orang tak tutup kayak kocoknya. belakang masih bisa semua power uh, jadi gitu ya hmm, kalau kaki menurut saya sudah lebih dari cukup saya nggak ada hal-hal yang aneh makanya tadi kalau kamu orang perfeksionis ya no icing kurang tapi kalau kamu orang yang bersyukur dengan uang 90 juta lebih sedikit it's, it's mobil sudah lebih dari cukup Ma, dan sudah enggak enggak malu-maluin kamu mau parkir di mall kamu mau parkir di di mall di tempat-tempat yang wah ketemu-ketemu rekan kerja itu sudah enggak malu-maluin kalau yang beli anak muda bujang nih diparkir di depan rumah calon mertua juga sudah enggak malu-maluin wah sudah waduh kalau daripada rezeki ya jauh kalian bandingkan masih dan ini untuk yang mobil ini akan harganya akan relatif stabil kenapa karena bentuknya ngotak dan ini satu-satunya yang pakai penggerak belakang atau gardan jadi mobil ini nggak punya kompetitor, kompetitor gardan <guruh> tadi itu Oke untuk pajak sama dengan mobil yang lain di kelasnya ya 3 juta sekian Oke ya, gitu ya saya kira gitu cukup informasi dari saya ini hanya jualan mohon maaf intermezzonya kepanjangan ya saya memang orangnya begitu teman-teman bisa menilai sendiri dari bahasa gestur dan apa katanya kan gitu sekarang ya Terus uh, uh, uripku sih nyantai, sak maju, sak melakukan lagu nih. Enggak naik ke gampang tibo, gampang jungkel. <gampu> Nenek nah, moyang kita adalah pelaut bukan pembalap, santai aja. gitu. <gampu> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.